buka aja Pak, buka. Oke. Handphone dong. Langsung ke PN aja Bang. Rela mekan-mekan rela. Gimana Bang? Oh enggak, itu nggak ngamuk, itu kesenggol. Jangan dorong-dorong. Merasa kecewa kan atau seperti apa? Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Tadi sebut katanya dilarang sama Dito tentang dipersulit. Iya, kalau itu sama Pak Edward tuh selalu dipersulit. Saya kalau mau ke rumah sakit bilangnya pura-pura terus gitu, sampai bener-bener sakit banget, baru kemarin akhirnya bisa dirujuk. Dan akhirnya dia sendiri pun melihat hasilnya, ternyata betul di daerah tulang belakang itu terjadi pengapuran yang mengakibatkan ada tulang tumbuh dan penyempitan sehingga peredaran darah dari leher ke kepala saya tidak berfungsi dengan baik sebelah kiri gitu. Mungkin harus lumpuh dulu kali, baru orang Serang gini mau membantarkan saya kali, atau tunggu gimana dulu, saya nggak tahu, itu cuman dia sama Tuhan yang tahu. Tadi kecewa sampai enggak, itu kesenggol. Kan gue Wonder Woman, nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Sampai berkas, lempar berkas juga kan? Iya, itu juga cuman nggak sengaja kesenggol itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Tapi akhirnya gimana tadi terkait proses penyembuhan yang dihalang-halangi, dipersulit ya oleh Edward, tapi hakim kayak seperti membela Haniki. Ya, aku pribadi mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Hakim yang mulia beserta timnya sudah mengizinkan aku untuk berobat. Ternyata masih ada yang punya perasaan di sini, yaitu kecuali jaksa ya. Ketidakhadirannya mangkir 3 kali nih Dito, gimana dong? Mangkirnya Dito ketiga kalinya. Ya itu sudah mau dikeluarkan penetapan dibawa paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Karena Anda bisa ngelihat tadi hakim sudah menetapkan, memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Airul dan Mahendra Dito. Mana masalah udah biasa kalau di tangguhannya dikabulin berarti ada udah bersih hatinya. Tadi dengar katanya dimintakan janjinya Pak. Apa? 3 kali dipanggil tadinya akan bebas. Iya, Pak Edward mah tukang bohong, ngomongnya di rumah sakit bilangnya kalau nggak datang 3 kali mau dipulangin. Ini tadi ditanya depan majelis hakim diem-diem aja. Ya pokoknya di sini mah mereka suka-suka aja lah, selama saya bukan membunuh, teroris, korupsi, nggak akan ada yang malu keluarga saya. Oke. Ya? Kaniki, satu lagi Kaniki maaf nih, ini kan udah mau tahun baru, andai kan sampai tahun baru pun Kaniki, andai kan masih di dalam dan perubahan, gimana Kaniki menjalani tahun baru di dalam seperti yang lain? Kalau tahun baru mah nggak ada yang spesial. Iya berkabung, mudah-mudahan deh Mahendra Dito dicabut nyawanya sama Tuhan yang Maha Esa. Oh, kabel copot, kabel. Karena kan lagi sakit DBD katanya trombositnya nggak naik-naik, mudah-mudahan tambah turun. Berarti pakai baju juga terkait doa buat Dito juga kan itu. Kabel. Ini cabut kabel apa nih?